Kami keluarga besar, cucu dan anak dari Jailani Haji Hasyim dan Siti Kadori Hasyim Haris, mengucapkan kepada kakak kami yang tercinta Bahrudin Bin Jaya dalam ulang tahunnya yang ke-68. Mudah-mudahan beliau mendapatkan panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan selalu rukun, damai dan sentosa, berbahagia dalam mengurus anak-anaknya dan cucu-cucunya. Amin ya Allah. Amin. Demikian untuk kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun buat Abah Ulun yang ke-68. Semoga sehat, banyak rezeki, cepat dapat jodoh, mudahan selalu berbahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun atas nama keluarga besar almarhumah Abah Ulun Jailani Haji Hasyim dan almarhumah Mama Ulun Siti Kadariyah binti Haris, malam ini berumur tepat 68 tahun dan alhamdulillah berkat semangat anak-anak Ulun, adik-adik Ulun, adik ipar Ulun, keluarga besar Ulun melaksanakan acara syukuran di tempat kami ini. Dan ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala memberikan umur Ulun panjang, menikmati dunia yang penuh dengan keindahan ini, dan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kami sekeluarga. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua keluarga yang telah mendukung acara pelaksanaan syukuran hari ulang tahun yang ke-68 Ulun ini. Dan untuk itu sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun keluarga besar oleh Irawan dan istri mengucapkan kepada kanda kami tercinta Kadin Jaya selamat berulang tahun yang ke-68. Semoga membawakan berkah bagi beliau di umur Sidin yang bertambah ini, selalu menjadikan rezeki Sidin bertambah-tambah, abul segala hajat, naik haji atau umroh sekeluargaan, seberataan sekeluargaan kita, keluarga KBJ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun keluarga besar Hairudin dan Siti Sirahayu mengucapkan kepada kakak Ulun yang hari ini milad ulang tahun Sidin yang ke-68. Mudah-mudahan Sidin panjang umur, murah rezeki, dan naik haji Sidin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Sidin lakas babini, mudah-mudahan Sidin lakas babini, mudah-mudahan Sidin lakas babini. Amin, amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga dari Supianor beserta istri, anak, mengucapkan kepada kakak kami yang berulang tahun pada hari ini yang ke-68, semoga
dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dan dimurahkan rezekinya. Semoga pada ulang tahun pada hari ini, dan kami juga sekeluarga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Akanda bin Jaya. Semoga rezekinya bertambah dan bertambah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Ahmad Abdelkadir bin Jailani mengucapkan selamat ulang tahun buatnya Amang Udin. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar RI Wati mengucapkan selamat ulang tahun buat Audin. Semoga panjang umur, berkah rezeki, berkah dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Abdul Ghani mengucapkan kepada paman kami tercinta Jin Jaya happy milad yang ke 68 tahun. Semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, serta semoga dapat jodoh. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga almarhum Abdul Ma'ad dan almarhum Omariah mengucapkan paman kami selamat ulang tahun kepada Omudin Jaya. Semoga panjang umur dan selalu berkah segalanya. Mudah-mudahan dapat jodoh. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggal 12 memperingati hari kelahirannya Bang Jin Jaya. Mudah-mudahan tambah sukses, rezekinya tambah lancar, panjang umur. Kami atas nama guru mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dapat banyak job. Kita akan doakan, jeng jeng jeng.
Oh, hari ini, hey, hari ulang tahun keluarga KBJ. Hidup KBJ. Jadi insya Allah mama melihat, abah melihat keluarga kita yang telah mendahului kita, insya Allah melihat di dalam kubur betapa bahagianya Sidin melihat silaturahim tundu-tundu Sidin, menantu Sidin, anak Sidin seberatan kumpul malam ini sini. Ini suatu keberkahan yang sangat luar biasa di hari miladnya Kadin Jaya atau orang tua kita sekaligus yang malam ini merayakan ulang tahun yang ke-68.
Tengah-tengah kita pada malam ini, dan juga ada Bung Roy dan istri, juga ada putri-putri Ikatan Putra Putri-putri Indonesia Kalimantan Selatan, Mbak Jopi. Alhamdulillah, selamat datang untuk salah satu artis legend kita, Benar bagi anak-anak seluruh Emilia Agus. Kuele Mbak Emilia Agus. Thank you.
tangan dulu buat Bang Udin Jaya, tepuk tangan dulu. Iya. Yeah. Happy birthday Bang Udin Jaya. Selamat lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga semua dan selalu diberkahi Allah ya. Dan juga sehat selalu. Dan ada Roli tadi dan dapat jodoh di tempat ini, didoain. Iya, karena Allah yang menentukan jodoh ya, Bang ya. Ini apa nih? Nyanyi kah? Tadi gue panggil terus.
Yang kami hormati, banggakan
semua keluarga besar kami yang mensupport Ulun, menyemangati Ulun sehingga terlaksana acara ini, terutama sekali nih anak Ulun yang paling tua di Purnama, kemudian ada Ria Ariani, kemudian Muhammad Ferry Julian, dan yang paling bungsu mana, Muhammad Rizky Darmawan. Ini ada Ulun kawin akan juga semak lagi, dan juga support dari adik-adik Ulun, ada Roli Irawan, Supiano, Supiani, Hairudin, ada Harry, siapa lagi? Roli. Dan yang kebetulan juga mensupport Ulun dari jauh, menyemangati Ulun dari jauh, adik kami Yuliani, sekeluarga di Pangkalambun. Dan seluruh keluarga besar Ulun yang malam ini melaksanakan acara, dari siang tadi melaksanakan hari ulang tahun cucu Ulun yang keempat, Muhammad Alif Kaisal Gojali, putra dari anak Ulun tercinta Andi Purnama. Dan alam ini berkat usaha dari keluarga besar Ulun terlaksana acara syukuran hari jadi Ulun yang ke-68. Perjalanan panjang bagi Ulun menikmati dunia yang diberikan Allah, dan bersyukur masih sehat walafiat berkat doa keluarga, juga berkat doa semua seniman-seniwati Kalimantan Selatan, khususnya berkat doa dari Mbak Emil, Bang Bajau yang hadir malam ini, dan juga semua seniman-seniwati yang mensupport Ulun, menyemangati Ulun sehingga bisa Ulun berdiri di tengah-tengah pian malam ini. Ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih untuk semua rekan-rekan seniman-seniwati. Dan selamat juga Tumbang Emilia Agus yang mulai detik ini tadi beliau mengumumkan akan mengibarkan bendera baru, yaitu Banua Artis Management. Tepuk tangan untuk Emilia, dan kita berharap dan bangga juga tadi disampaikan menjadi penasihat daripada Banua Artis Management ini. Kita berharap kepada beliau karena beliau adalah salah satu legend daripada artis di Kalimantan Selatan ini. Berharap kita dengan terbentuknya Banua Management ini agar benar-benar menyatukan artis yang punya etika, punya suara, punya talenta yang benar-benar bisa diandalkan untuk Kalimantan Selatan. Ini harapan kami sebagai pimpinan musik Surya Arena Group, yang walaupun saat ini bisa menghibur pian dengan alat-alat sederhana kami, namun kami siap untuk mensupport darinya Banua Artis Management yang dipimpin oleh Mbak Emilia Agus. Kita berharap juga artis-artis yang dihimpun beliau ini adalah merupakan artis-artis pilihan. Maksud Ulun bukan tebang pilih, tapi pilihan dalam segala hal, baik untuk bisa agar masyarakat menikmati artis-artis pilihan beliau ini menjadi semangat di hati, dan juga bisa membahagiakan untuk yang nantinya memberikan kesempatan mereka tampil baik di acara apapun. Kemudian juga Ulun mengucapkan terima kasih kepada semua aktivis yang membesarkan Ulun sehingga bisa, ujar Mbak Emil tadi, menyuarakan suara rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita semua tanpa pamrih apapun. Alhamdulillah
LSM Ulun, Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara, serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Ketan Putra Putih Indonesia Kalimantan Selatan saat ini masih di hati para pejabat dan juga masyarakat tercinta. Terima kasih juga untuk rekan-rekan wartawan media cetak elektronik yang mensupport kami setiap waktu kami melaksanakan acara, baik dalam acara penyampaian aspirasi maupun acara musik dangdut. Dan ini juga merupakan kebanggaan bagi kami. Tanpa mereka, kami tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini Ulun mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak barataan, terutama sekali keluarga besar Ulun, terutama sekali pihak yang hadir pada saat ini dan keluarga besar Ulun. Nah, untuk itu mari kita memulai acara syukuran. Ini ujar orang Banjar apa namanya, potong nasi tumpang dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan ridho kepada keluarga kami, artis seniman dan juga aktivis yang senantiasa bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Iya, terima kasih. Tepuk tangan suara buat Bajau Malela. Come on.
Oh,
Jodoh, amin.